Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Awang di channel Pembina Pramuka. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai wadah pembinaan Pramuka, khususnya adalah Pramuka untuk golongan Penegak dan Pandega. Oke. Kemarin Kak Awang dapat banyak sekali pertanyaan ketika ada kegiatan di kuartir, yaitu adalah banyak yang menanyakan ketika menjadi seorang penegak dan pandega, seolah-olah adalah peserta didik ini adalah tidak mendapatkan sebuah pembaruan pengetahuan maupun pengalaman. Kenapa demikian? Nah, jawaban itu mungkin dapat kita jawab dalam materi wadah pembinaan Penegak Pandega yang akan Kak Awang sampaikan. Oke, adik-adik, sebelum kita bicara mengenai wadah pembinaan Pramuka, sebelumnya kita harus memahami dulu mengenai prinsip pembinaan yang ada di dalam gerakan Pramuka, khususnya Penegak dan Pandega. Di dalam kepramukaan Penegak Pandega, kita mengenal ada namanya adalah istilah bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Apa itu bina diri? Bina diri adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri seorang pramuka sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan yang ketiga, yaitu peduli terhadap diri pribadinya. Jadi seorang pramuka penegak itu adalah dia harus peduli terhadap diri pribadinya. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan cara selalu meningkatkan kapasitas dirinya, baik pengetahuan dan keterampilan. Maka seorang penegak pandega wajib kiranya adalah selalu membina diri. Nah, terus ada namanya bina satuan. Bina satuan itu apa? Bina satuan adalah sebuah kelanjutan dari bina diri. Seorang yang telah membina dirinya, punya pengetahuan dan keterampilan, baiknya dia adalah dapat menularkan kepada teman-temannya, sesama anggota pramuka, bahwa di gerakan pramuka itu adalah sesama anggota pramuka adalah seorang saudara. Nah, seorang penegak dan pandega nantinya dia harus dapat terjun di golongan yang ada di bawahnya. Sebagai seorang penegak itu adalah harus dapat mempunyai binaan dan dapat membina di golongan siaga dan penggalang. Sedangkan seorang pandega, dia harus dapat membantu membina dalam golongan siaga, penggalang maupun penegak. Di dalam bina satuan ini, seorang penegak pandega tidak sebagai pembina, namun sebagai istilahnya adalah instruktur muda atau pembina muda. Siapakah instruktur muda dan pembina muda? Dia adalah seorang penegak pandega yang membantu dalam proses pembinaan. Bagaimana untuk pelaksanaannya? Seorang siaga, penggalang, penegak, sedangkan seorang pandega dapat membina di siaga, penggalang, dan penegak. Jadi kalau misalkan ada seorang penegak yang terjun di dalam golongan siaga dan penggalang, bukan sebagai pembina, namun sebagai seorang instruktur muda. Pakaiannya, atributnya tetap menggunakan atribut seorang peserta didik. Baik juga itu seorang pandega juga, sebagai instruktur muda di siaga, penggalang, penegak, tetap yang bersangkutan tetap menggunakan atribut seorang peserta didik. Terus yang terakhir adalah bina satuan. Ulangi, bina masyarakat. Bina masyarakat ini adalah seorang penegak pandega. Kalau penegak, dia akan berusaha menempatkan diri sebagai calon pemimpin, sedangkan di seorang pandega dia dapat menjadi seorang penyuluh, pelopor, dan penelitian. Paling tidak seorang penegak dan pandega ini adalah dapat belajar untuk bersama masyarakat, jadi mempersiapkan diri dalam pembangunan di masyarakat dan ikut andil di dalam masyarakat. Demikian. Terus apa bedanya dengan prinsip dengan tadi menjawab pertanyaan yang tadi mengenai wadah pembinaan pramuka? Nah, kita akan menjawab di sini adik-adik. Kita masuk dulu ke dunia penegak ya. Jadi Kawang tadi menyampaikan bahwa seorang penegak pandega itu seolah-olah tidak mendapatkan apapun ketika di dunia penegak. Tidak ada bedanya ketika dunia penggalang dan penegak, materinya hampir sama. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tadi berdasarkan tadi adalah tribina yang ada dalam perguruan tinggi, bahwa ada bina diri, bina satuan, dan bina
masyarakat. Kalau seorang penegak pandega hanya melakukan bina diri di dalam sebuah pangkalannya, di dalam ambalan, misalkan dia tidak layaknya seperti seorang penggalang, ya. Kenapa? Karena yang dinamakan bina diri itu tidak hanya di satu tempat. Bina diri di dalam seorang penegak itu ada di beberapa tempat. Ada di gugusdepan, di satuan karya, dan di kuartir. Kalau di dalam gugusdepan jelas itu sebagai anggota yang ada di dalam sangga, atau satuan terbesarnya namanya adalah ambalan, atau sebagai seorang sangga kerja ketika ada sebuah kegiatan, ya, di dalam gugusdepan. Apakah cukup demikian? Tidak cukup. Seorang penegak pandega, dia harus masuk ke dalam bina diri di tempat yang lain, namanya adalah satuan karya, sesuai dengan minat dan bakat. Jadi tidak cukup ketika hanya di gugusdepan. Kalau hanya di gugusdepan, ya seperti katak dalam tempurung. Maka seorang penegak pandega harapannya adalah dapat keluar dari pangkalan dan bergabung di dalam satuan karya. Ketika di satuan karya akan diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalamannya. Yang terakhir adalah di kuartir sebagai dewan kerja atau sebagai unit dewan kerja. Di dewan kerja nanti akan belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana berhubungan dengan masyarakat, bagaimana berhubungan dengan anggota dewasa, dan sebagainya. Sehingga ketika ada pertanyaan, kenapa di golongan penegak seolah-olah tidak mendapatkan apapun, tidak ada bedanya dengan di dunia penggalang, coba kita introspeksi diri, bagaimana kegiatan kita di dalam dunia penegak? Apakah hanya di gugusdepan, ataukah adik sudah keluar dari pangkalan? Kalau adik mengatakan bahwa adik hanya tidak mendapatkan apa-apa dan hanya di gugusdepan saja, berarti benar. Berarti tugas adik sekarang adalah silahkan keluar dari gugusdepan dan tambahlah pengalaman dan pengetahuan lewat satuan karya maupun di dewan kerja. Saya yakin adik-adik ketika nantinya mengikuti satuan karya dan dewan kerja pasti akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Oke, jadi jangan ragu adik-adik, jangan seperti kata dalam tempurung, silahkan menjadi seorang penegak ataupun pandega, silahkan mulai untuk dapat keluar dari pangkalan dan mencari pengalaman yang ada di luar sana. Tentunya adalah jangan juga terus melupakan pangkalan. Tetap ketika mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baik di pramuka yang ada di satuan karya dan di kuartir lewat dalam kerja, adik tetap harus juga kembali ke pangkalan. Tularkanlah ilmu tersebut kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ada di dalam gugusdepan. Oke, demikian adik-adik, terima kasih. Kita akan berjumpa dalam materi selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan kepramukaan dan pengetahuan kepramukaan yang lain. Terima kasih, tetap di channel Pembina Pramuka. Kak Awang undur diri. Salam Pramuka.